اوكي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. كتاب مسيح لاجل لان كساه نبي يونس عليه السلام. اوكي فنادى في الظلمات مكان دياء يعني نبي يونس عليه السلام منيرو دلام كجلابان. Kalau sekat saya ni muka surat 337 bahasa Arab. Okay. Di situ pula sini saya ada share. Kita boleh baca sama Allah. Qala Ibn Mas'udin wa Ibn Abbas wa Amr Ibn Maimun wa Amr Ibn Maimun wa Sa'id bin Jubair wa Muhammad Ka'ab wa Hasan bin Qatada wa Dhahaq Zulmatul Hud wa Zulmatul Bahar wa Zulmatul Lail. Dia kata Ibn Mas'ud dan seluruhnya Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab dan seluruhnya lah. Masa zulmatul hud, kegelapan itu, fanada fi zulumat. Maka dia, yang Nabi Yunus AS menyeru dalam segala kegelapan. Jadi zulumat ni perkataan plural. Perkataan plural, yang ni segala kegelapan. Jadi beberapa kegelapan. Jadi maknanya, kata ulama tadi, dia kata Ibn Mas'ud, sahabat Nabi. Ibn Abbas pun sahabat Nabi kan. Kemudian Sa'id bin Jubair, tabi'in dan seterusnya. Maksudnya beberapa kegelapan itu, yang pertamanya kegelapan dalam perut ikan lah. Zulmatu al-hud, kegelapan dalam perut ikan. Kan? Ini kalau tak silap Ustaz, kita berhenti dulu. 13 hari bulan 4 kan? Okey. Maknanya, di bawah ni. Di bawah ni. Perenggan ni. Tapi tak apalah Ustaz, ulang sikit sebagai ni lah. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan lautan dan kegelapan malam. Kata Salim bin Abi Ja'ad, ibtala al-hud, hud akhar. Yani, ikan yang menelan Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan paus yang lain. Jadi maknanya, dia ada dalam kegelapan dua ekor ikan lah. Bersama dengan kegelapan dalam lautan. Okay. Selanjutnya yang kita sambung di sini lah. Lepas tu kan. Waqilah dan dikatakan maknanya, falaula annahu kana jika tidak sungguhnya adalah dia jika tidak adalah ia min qabli akhdhil hut lahu kan sebelum maknanya ikan paus menelan dia kalau dia tidak termasuk di kalangan orang yang bertasbih ya al musabbihin orang yang bertasbih jadi orang yang bertasbih ni maksud apa al muti'in orang termasuk di kalangan orang yang taat al musallin orang yang solat adz-dzakirin Allah al-kathiran orang yang mengikuti Allah Ta'ala banyak-banyak. Kalau dia tidak termasuk di dalam golongan ini, kan? Nasi dia akan berada dalam perut ikan nun atau ikan paus ini sampai hari kiamat lah. Ya? Yeah? Gitu maksud dia. Qalahu Ad-Dhahhak telah berkata mengikut pendapat ini oleh Ad-Dhahhak bin Qais dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa Abu Al-Aliyah wa Wahab bin Munabbih tabi'in wa Sa'id bin Jubair tabi'in Ad-Dhahhak wa Suddi wa Atta' bin Sa'ib al-Hasan al-Basri wa Qadarah wa Ghiru Wahidin wa Akhtarahu Ibn Jarir. Jadi pendapat ini dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam kitab dia lah tafsir At-Tabari kan. Jadi falaula annahu kana min al-musabbihin. Jadi kalaulah Nabi Yunus alaihi salam tidak termasuk di kalangan orang yang bertasbih kan mensucikan Allah di kalangan orang yang taat, di kalangan orang yang solat, di kalangan orang yang banyak mengikuti Allah taala, nescaya dia akan berada dalam perut ikan paus sampai ke hari kiamat lah. Kan itu dah cerita dia. Jadi ini kita ambil pengajaran bahawa kita kena selalu menjadi orang yang taati Allah Ta'ala, selalu mendirikan salat, selalu mengingati Allah Ta'ala dan ingatan yang banyak tadi kan, supaya kita termasuk di kalangan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Ya, kalau ada apa-apa keburukan yang akan menimpa, maka Allah Ta'ala akan palingkan keburukan itu daripada kita. Allah akan jauhkan kita daripada keburukan yang kita tak tahu, yang kita tak nampak kan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku daripada selepas ini, keburukan yang akan berlaku. Ya. Jadi dengan perbuatan-perbuatan ini Allah Subhanahu wa taala akan palingkan kita, jauhkan kita daripada keburukan-keburukan yang kita tidak ingini. Ya, bila nama keburukan tiada siapa pun yang menginginkan. Itu maksudnya. Wa yashhadu li hadza dan mempersaksikan begini maknanya ma rawahu apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad. Okey. Wa ba'du ahli sunan dan sebahagian daripada apa nama penulis-penulis kitab hadis ni kitab sunan ni perkataan plural bagi sunnah lah ahli apa penulis-penulis kitab sunnah ini kita hadis okey yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu telah berkata kepadanya kepada Ibn Abbas ya ghulam hai ghulam hai budak ini sungguhnya aku muallimuka aku akan mengajarkan engkau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatin beberapa
kalimah, beberapa perkataan. Ihfazillaha, peliharalah Allah, nescaya Allah akan memeliharamu. Insya Allah Ta'ala akan menjagamu. Dan ihfazillaha, yahfazka, pasti Allah akan menjagamu. Ya. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, Allah akan, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala akan ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraqa, hendaklah kamu mengenali Allah Ta'ala, mengingati Allah Ta'ala dalam waktu sewaktu kamu senang, waktu kamu mudah, ya kan? Waktu kamu tidak kesusahan. Ya'rifka fi syiddati, insyaAllah akan kenal engkau pada waktu, waktu syiddah, waktu apa nama, waktu kepayahan, Allah akan ingat kita lah. Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Kemudian, jadi ini disokong lah, ni yang hadis yang menyokong lah, bagi pendapat di atas, kan? Okey, warawa Ibn Jarir, dan telah meriwayatlah oleh Ibn Jarir, dalam tafsirnya, fit tafsirihi, dalam tafsirnya, wal bazar dan lima al bazar dalam musnadnya, daripada hadis Muhammad bin Ishaq, amman haddathahu, daripada orang yang cerita kepadanya, an Abdullah bin Rafi'in, daripada Abdullah bin Rafi', maulanya bekas hamba ya, bekas hamba Ummi Salamah. Qala, kata Abdullah bin Rafi' dari, sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku telah mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, lamma aradallahu habsa Yunus fi batnil huti, ketika Allah Ta'ala hendak mengurungkan Nabi Yunus dalam perut ikan paus, ikan nun, auhallahu ilal huti, Allah telah mewahyukan kepada hut, kepada ikan paus itu, an khuzhu, bahawa engkau ambillah dia, wala takhdush lahu lahman, jangan engkau lukakan dagingnya, wala tukassir lahu azman, jangan patahkan tulangnya. Ya Allah wahyukan kepada ikan paus itulah. Falamma intaha bihi ila asfalil bahar, maka tatkala intaha bihi, mana ikan paus ini bawa Nabi Yunus AS ke dasar lautan, ila asfalil bahar, ke dasar lautan, sami'a Yunus hissan, maka Nabi Yunus AS dia mendengar suatu bunyilah. Faqala fi nafsihi ma hadha, maka Nabi Yunus pun berkata dalam diri dia, apa ni? Fa auha Allahu ilayhi, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihi salam, wa huwa fi batn al-huti, sedang dia berada di dalam perut ikan paus, ya. Inna hadha tasbih dawab al-bahr, ini adalah bunyi tasbih haiwan lautan. Dawab ni haiwan-haiwan dalam laut. Qala fasabbaha, kata dia, apa nama, kata Nabi SAW, fasabbaha, maka Nabi Yunus pun bertasbih lah, wahuwa fi batnil hut, sedang dia dalam keadaan perut ikan paus tadi. Fasami'atil malaikatu tasbihahu, lalu para malaikat mendengar, maka mendengar oleh para malaikat, ya, tasbih Nabi Yunus, Nabi Yunus, tasbihun Nabi Yunus. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rabbana, para malaikat berkata, hai Tuhan kami, innana nasma'u sawtan da'ifan bi ardin gharibatin. Hai Tuhan, kami mendengar bunyi suara yang amat lemah di satu bumi yang pelik, bumi yang gharibah, yang ganjil. Qala, kata Allah Ta'ala, dhalika abdi Yunusu asani. Allah Ta'ala kata, demikianlah, itulah dia hamba aku Yunus, asani, dia telah menderhakaiku, fahabastuhu, maka aku kurung dia, fi batnil hut, fil bahar, dalam perut ikan paus, di dalam lautan. Qalu, para malaikat bertanya, al-abdus salihu, hamba yang salih, alladhi kana yas'adu ilayka minhu fi kulli yawmi wa laylatin amalun salih, hamba yang salih itu, yang setiap hari, ya kan, dan setiap malam naik kepada engkau setiap amalan soleh. Qala na'am, kata Allah, ya. Qala fashafa'u lahu, kata Nabi SAW, maka mereka pun memberi syafaat, berdoa, minta
memberi syafaat untuk Nabi Yunus indazalika ketika itu. Berdoa minta kepada Allah Ta'ala supaya dibebaskan Nabi Yunus. Fa'amara al-huta, lalu ikan paus pun lalu Allah Ta'ala perintahkan ikan paus itu untuk mencampakkan Nabi Yunus AS di pantai. Faqadhafahu fi sahil kama qala Allah Ta'ala wa huwa saqim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, keadaan Nabi Yunus ini dia keadaan dia sakit. Saqim ni sakitlah. Wa hadha lafzu Ibn Jarir. Ini adalah daripada lafaz dalam riwayat Ibn Jarir, dari sudut sanad dan dari sudut matan, lafaz dia macam ni. Sanad matan. Sanad matan itu tak sanad ni apa? Sanad ni jalur lah periwayatan. Kan? A, B, C, D daripada A, daripada B, daripada C, daripada C, terus seluruh yang sampai kepada salam. Daripada matan, matan ni berapa? Matan ni lafaz lah, lafaz hadis tu. Baik. Thumma qala al-Bazzar, kemudian berkatalah oleh al-Imam al-Bazzar rahimahullah, la na'lamuhu yurwa 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa min hadha al-wajh bi hadha al-isnad. Kata al-Bazzar, kami tidak mengetahui bahawa ada riwayat sebegini daripada Nabi SAW melainkan daripada jalan dan sanad ini. Kata qala, itulah itulah apa, seperti itulah yang dia telah katakan. وقد قال ابن ابي حاتم في تفسيره ابن ابي حاتم telah menyebut dalam kitab tafsirnya, hadatsana abu abdullah ahmad bin abdurrahman bin akhi wahab hadatsana ammi hadatsana abu sakhr anna yazid ar-raqashi qala. Jadi dia kata, itulah dia misalnya dia sebut bahawa Yazid ar-Raqashi telah berkata, sami'tu anas bin malik, aku telah mendengar Anas bin Malik, wala a'lamu illa anna Anasan yarfa'ul hadis, aku tidak mengetahui kan melainkan Anas telah mengangkat hadis ni kepada Rasulullah SAW. Maksudnya dia sebut Rasulullah katalah, yaqul, bahawa Nabi SAW bersabda, inna yunus an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Yunus adalah Nabi alaihi salam, hina bada lahu, ketika zahir baginya, hina ketika sewaktu, bada lahu zahir baginya, an yad'uwa bihadil kalimat, bahawa dia berdoa, dia perlu berdoa dengan kalimah-kalimah ini. Wa huwa fi batnil hut, sedang dia berada dalam perut ikan paus. Qala, dia berkata, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma la ilaha illa, ya Allah, tidak yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali engkau. Kan? Subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minal zalimin. Semuanya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Fa'akbalat hadihi ad-da'watu tahta al-arsi. Maka sampailah doa ini di ke bawah arash. Sampai doa ini ke bawah arash, kata Nabi SAW. Faqalatil malaikatu, maka para malaikat berkata, ya Rabbi, sawtun da'ifun ma'rufun min biladin gharibatin. Hai Tuhan, suara yang lemah, yang dikenali. Suara yang lemah tapi dikenali. Daripada negeri yang pelik. Negeri yang pelik, tempat yang pelik. Yang dasar laut, pelik lah. Gharibah, ganjil. Tidak seperti bumi biasa ni. Faqala, maka Allah Ta'ala kata, ama ta'rifuna dhaka? Kamu tak tahu ke apa tu? Tak tahu kah siapa tu? Siapa tu kami tak tahu kah? Faqalu, maka mereka, ini para malaikat menjawab, la ya rabb, man huwa? Tidak, kami tak tahu, hai Tuhan, siapakah dia? Qala, abdi Yunus. Allah Ta'ala kata, abdi Yunusu. Itu adalah hambaku Yunus. Qalu, mereka berkata, abduka Yunus alladhi lam yazal yurfa' lahu amalun mutaqabbal wa da'watun mujabah. Mereka bertanya, oh, itu hambamu Yunus yang sentiasa diangkat amalannya, diterima amalannya dan doanya dimakbulkan. Qala, na'am. Allah Ta'ala kata ya. Qalu, mereka para malaikat berkata, ya Rabbana, hai Tuhan kami, awala tarhamma kana yasna'uhu fil rakha'i fatunajjihi min al bala. Hai Tuhan, tidakkah engkau merahmati apa yang telah dia buat dalam masa waktu senang dia banyak melakukan ketaatan, lalu engkau selamatkan dia pada waktu bala, waktu bencana. Qala, bala. Allah kata, ya. Fa'amara al-huta, maka Allah Ta'ala perintahkan ikan paus itu, fatarahahu fil ara'i, lalu ikan paus tadi pun mencampakkan Nabi Yunus AS di tepi pantai lah. Macam itu. Warawahu Ibn Jarir an Yunus an Ibn Wahbin, dan telah meriwayatkannya oleh Ibn Jarir daripada Yunus, daripada Ibn Wahab. Zada
Ibn Abi Hatim telah menambahkan qala Sakhru, qala Abu Sakhrin Humayd bin Ziyad. Abu Sakhrin ini gelaran dia, Abu Humayd bin Ziyad nama dia. Fa akhbarani Ibn Qasit, telah bercerita kepada aku, kata kata Humayd bin Ziyad ini, telah bercerita kepada aku oleh Ibn Qasit. Wa ana uhaddithuhu hadha al-haditha, dan aku telah bercerita kepadanya tentang hadis ini. Annahu sami'a Abu Hurairah, bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata, turihal bil-ara'i. Jadi Nabi Yunus telah dicampakkan di tepi pantai. Wa ambatullahu alaihi yaqtina, dan Allah tumbuhkan ke atas Nabi Yunus ini, apa nama, pokok labu. Yaqtina ni labu, kan, pohon labu. Ya Abu Hurairah, mal yaqtina? Hai Abu Hurairah, apakah dia pokok yaqtin itu? Qala syajaratul dubba, pokok labu. Pokok labu. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hayya Allah lahu arwiyah. Ya, arwiyah. Allah Taala sediakan untuknya al-arwiyah, yakni unsal wa'al. Ini sejenis haiwan, ya. Allah Taala sediakan untuk dia sejenis satu haiwan lah. Begitu. Tengok. Wahsyatan ta'kul min khashash al-ardi. Wahsi arwiyata wahsyatan arwiyatan wahsyatan, maksudnya haiwan yang liar, yang memakan daripada rumput tadi kan, khashashul ardi. Aqala khashashul ard, makan daripada rumput-rumput ni lah, pokok-pokok ni. Qala fatafassakhu alayhi fatarwiyahu min labaniha. Okay. Jadi maknanya di situ, dia bila berada di situ, maka Nabi fatarwihi min labaniha, lalu dia memberi minum kepada Nabi Yunus daripada susu dia. Kullu ashiyatin wa bukra, setiap petang dan setiap pagi. Kan, hatta nabata, kan, sehingga dia tadi jadi sihat lah. Nabi Yunus tadi jadi sihat. Okay. Wa qala Umayyah bin Abi Salt fi dhalika baitan. Umayyah bin Abi Salt dia sebut syair tentang ini. Fa ambatta yaqtinan alayhi bi rahmatin min Allah, lawla Allah asbaha dawiyan. Kan? Maka Allah tumbuhkan yaqtin, pokok labu, ke atasnya, ke atas Nabi Yunus dengan rahmat daripada Allah, jika apa tidak kerana rahmat Allah Taala tadi, dan saya akan jadi matilah, okay? Asbaha bawian, jadi hancur begitu. Wa hadha gharibun aidan min hadha alwas, ini juga ganjilah daripada jalan ini. Wa Yazid ar-Raqashi dhaif, Yazid ar-Raqashi adalah orang yang dhaif bimahrah, walakin yataqawwa bi hadith Abi Hurairah al-mutaqaddim, tapi dia jadi kuat dengan hadith Hurairah yang sebelum ni lah, penyokong dia. Kama yataqawwa dhalika bihadha, dhaka bihadha, sebagaimana kuatnya hadis ini dengan hadis yang lain. Wallahu a'lam. Maka qala Allah Ta'ala fanabaznahu ay alqainahu. Maka Allah kata kami telah campakkan dia bil ara'i, iaitu huwa makan al faqar. Tempat yang kontang gitulah, tak ada tumbuhan, allazi laysa fi syai' min al-ashjar. Maka dicampakkan di pantai yang tidak ada tumbuhan. Bal wa'ar minha, mana tempat yang tak ada rumput, tak ada tumbuhan. Wahu saqim, dalam keadaan dia tadi da'iful badan, lemah sangat Nabi Yunus tadi. Qala Ibn Mas'ud kahayati sabi, dia tu dicampakkan oleh ikan paus, sangat da'if, sangat lemah, tak boleh nak bergerak sangat, seperti mana baby, keadaan dia seperti mana baby yang sedang dilahirkan. Wahu al-manfus wa alaihi syai'un, dia maknanya dia yang diberi ke atasnya, maksud dijagalah, diberi baby ni kan, maknanya orang nak kena jaga dia, dia tak kena jaga diri dia sendiri, begitu. Jadi begitu dia tak nak bergerak dan sebagainya. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, Allah tumbuhkan ke atasnya, Allah kata kami tumbuh ke atasnya pokok daripada sejenis labu. Qala Ibn Mas'ud, kata Ibn Mas'ud, wa Ibn Abbas wa Ikrimah wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Wahb bin Munabbih wa Hilal bin Yusaf Abdullah bin Tawus wa Suddi wa Qatada wa Qatada wa Dhuha wa Atal Qurashin wa ghairu wahid huwa al-qar'a, iaitu pokok buah labu lah. Ini ulama-ulama ni kita sebut kataan tu. Qala ba'd ulama, berkata sebahagian para ulama, fi imbat al-qar'a alaihi hikamun jammah. Dalam apa nama menumbuhkan pokok labu ke atas Nabi Yunus AS ada beberapa hikmah yang besar lah.
Minha di antaranya hikmah itu apa dia? Anna waraqahu, bahwa daun labu itu fi ghayatin nu'umah. Daun ini bersifat sangat lembut lah. Kan? Bersifat. Mungkin bukan jenis labu yang kita lihat sini kan. Sebab pokok labu yang kita lihat sini, maknanya daun dia keras. Tapi disebut ini daun dia, dia sejenis dia spesies labu lah macam tu kan. Okey, ini sebab Ustaz boleh tunjukkan tentang apa mana pokok yaqtin ni ataupun pokok labu ni kan. Ustaz nak tunjukkan kita semua di sini. Okay, supaya kita boleh tengok. Nampak tak? Oh ni. Image. Ya, besar. Nampak kan? Ini pokok yaqtin. Ni. Oh. Ini labu kan? Ini pokok dia juga. Ini. Kan daun dia ni kan? Oh, lembut. Dia redup. Oh. Eh, nampak kan? Jadi hikmah daripada dia daun dia lembut, wa kathir daun dia banyak, wa zalil, dan daun dia ni meredupkan, dia boleh melindungi daripada panas. Wala yaqrabuhu dzubabun, daun ini juga tidak dihampiri oleh lalat. Lalat tak mari dia. Wa yu'kalu thamaruhu, dan dimakan, boleh dimakan buah dia. Fi aw min awwali tulu'ihi ila akhirih. Ketika dia dah mula terbit buah tu dah boleh makanlah. Sampailah buah dia jadi besar. Kan? Sama ada kita makan cara mentah, nayyan, mentah ataupun dimasak. Wa biqashrihi, kan? Dan dengan kulit pun boleh makan juga, nak makan. Kalau nak makan biji dia pun boleh juga. Kan? Makan kulit dengan biji pun boleh juga, semua boleh. Kan? Wa fihi naf'un kathir, padanya ada manfaatnya banyak. Wa taqmi wa taqwiyatun lid-dimagh, boleh menguatkan otak kita. Wa ghairu zalika, dan selain demikian itu, ini kata sebahagian ulama. Oh, jadi maknanya kalau nak mengaji bagi ingat mudah ni, banyak makan labu lah. Ya. Jadi depan ni madrasah beli labu banyak, jamu anak murid makan labu, buat sayur labu. Kan? Buat kuih labu, kuih buah labu. Sayur labu, buat kari, buat pengat, makan. Wataq, dia boleh menguatkan ingatan. Wataqwiyatun lid-dimagh, boleh ingatkan ingatan ni. Ha, anak-anak tahfiz kan. Nak makan labu lah. Siapa tak suka makan labu? Sedap kan labu ni kan? Tapi labu ni setengah orang dia tak sesuai untuk diri dia kerana angin. Ya? Boleh kena penyakit angin lah setengahnya kan. Tapi tak apalah. Itulah. Tapi sedap lah labu ni. Ini poso-poso ni cerita saya, labu ni boleh buat pengat kan. Kurang manis. Haa. وتقدم كلام أبي هريرة في تسخير الله تعالى له تلك الأروية. Jadi telah tersebutlah sebelum ni perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Allah Taala apa nama mudahkan Allah Taala datangkan jenis haiwan tadi, kan, yang datang apa nama di duduk di dekat apa nama Nabi Yunus alaihi salam, yang memberi susu dia, kan, minum kepada apa nama Nabi Yunus, wa ya'tihi bukratan, dia datang kepada Yunus setiap petang dan setiap pagi dan setiap petang. Wa hadha min rahmatillahi bihi, ini adalah daripada rahmat Allah Taala dengannya. Terus apa nama arwiyah ni macam kambing ni kot, kan, dan nikmat Allah Taala ke atasnya dan ihsan Allah ke atas kepada Nabi Yunus alaihi salam. Wa li hadha qala Taala, dan kerana Allah Taala berfirman, fastajabna lahu fanajjaynahu min al-ghammi, maka kami kami apa? Kami makbul, kami terima, kami menyahut seruannya, maka kami selamatkannya daripada kesusahan tadi. Al-karb, iaitu al-karb, kesempitan, wadhik, alladhi kana fi. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan sedemikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Betullah. Jadi manakala kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang taat, yang melakukan solat, yang berzikir kepada Allah Taala banyak-banyak, maka apabila datang kesusahan, Allah akan hilangkan kesusahan daripada kita, Allah akan selamatkan kita sebagaimana Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Ai wa hadha sani'in wa hadha sani'una, inilah dia apa yang kami buat kata Allah, bi kulli man da'ada wastajara bina, setiap bagi setiap orang yang menyuruh kami dan
mohon perlindungan dengan kami, kata Allah. Qala Ibn Jarir, telah berkata oleh Ibn Jarir, haddathani Imran bin Bakar al-Kala'i, telah cerita kepada kami oleh Imran bin Bakar al-Kala'i, haddathana Yahya bin Salih, telah cerita kepada kami oleh Yahya bin Salih, haddathana Abu Yahya bin Abdul Rahman, telah cerita kepada kami oleh Yahya bin Abu Yahya bin Abdul Rahman, haddathani Bishr bin Mansur, telah cerita kepada kami oleh Bishr bin Mansur, an Ali bin Zaid, daripada Ali bin Zaid, an Sa'id bin Musayyab, daripada Sa'id bin Musayyab, qala, katanya, sami'tu Sa'dan bin Sa'd bin Malik, aku mendengar Sa'd bin Malik berkata, wa huwa ibnu Abi Waqqas, ya Sa'd bin Waqqas lah sahabat radhiyallahu anhu, itu Sa'd bin Abi Waqqas, dia kata Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ismullah alladhi du'iya bihi ajaba, nama Allah yang apabila diseru dengannya dia akan menyahut, wa idza sa'ala bihi wa idza su'ila bihi a'ta, apabila diminta dengan nama tersebut Allah akan memberi. Da'watu Yunus bin Matta, bin Matta itu doa ataupun seruan Nabi, doa Nabi Yunus bin Matta, bin Matta. Qala, kan, kata Abu Hurairah, faqultu, aku pun bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya li Yunus khassatan am al jama'ata am li jama'atil muslimin, adakah dia khusus untuk Nabi Yunus ataupun untuk seluruh kaum muslimin? Qala, kata Rasulullah SAW, hiya li Yunus, dia untuk Nabi Yunus khasatan secara khusus, walil mu'minina amatan, dan untuk orang-orang beriman secara umum, idha da'aw biha, apabila mereka berdoa dengannya. Alam tasma' qawla Allah Ta'ala, tidakkah engkau telah mendengar firman Allah Ta'ala, bala'udhu billahi minasyaitan rajim, فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Lalu Nabi Yunus AS menyeru dalam segala kegelapan, jadi kita suka kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan dalam perut-perut ikan paus tadi, kan, bahawa tiada yang layak disembah dan ibadahi dengan sebenarnya kecuali engkau, maha suci engkau, semuanya aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Lalu Allah telah perkenankan permintaannya, Allah selamatkan dia daripada kepayahan. Maka jadikan ujian mu'min. Itulah dia, Allah Ta'ala kata, kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi apa-apa kesusahan yang kita alami sekarang, kita baca lah, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allah akan hilangkan kepayahan kita tadi, kan. Utamanya yang nak menghafal Quran ke apa ke, anak-anak ni nak menghafal Quran ni, nak belajar Quran ni, jadi macam susahlah nak ingat lah, payah nak faham lah apa ustaz ajar ni, payah nak ingat lah. Macam mana doa ni, banyakkan doa ni dengan tadarruh, merendahkan diri kita di hadapan Allah, minta dengan khusyuk, dengan penuh kehendak, keinginan, kesungguhan. Dan Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah akan berikan apa yang kita hajatkan. Ya, jangan lupa, ya. Fa huwa syartun min Allah liman da'ahu bihi, ini adalah syarat daripada Allah Ta'ala bagi mereka yang berdoa minta kepadanya, Allah pasti akan makbulkan. Ya, tak semestinya Allah pergi sekarang, ha, itu kena ingatlah, tak semestinya dapat cash sekarang, mungkin nanti akan datang, ha, gitu maksudnya. Baik. وقال ابن أبي حاتم تلا بركاته له ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج تلا بتغيطه قبلك أمي له أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر تلا بتغيطه قبلك أمي له أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد بن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب قال أبو خالد أحسبه عن مصعب يعني ابن سعد عن سعد بن سعد بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا بدعاء يونس استجيب له. Nabi SAW, barang siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus ini, maka akan dimakbulkan baginya. Nah, nak apa? Minta kepada Allah Ta'ala. Guna nama ni. Qala Abu Sa'id al-Ashaj, kata Abu Sa'id al-Ashaj, yuridu bihi, dia masukkan dengannya, adalah ayat ni lah. Wa kadhalika nujil mu'minin. Seperti demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman, kata Allah. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Wahadani tariqani an Sa'din. Ini dua jalan, dua jalur sanad daripada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Wa thalithun dan sanad yang ketiga, jalan yang ketiga, ahsana minhuma. Ahsanu minhuma, lebih baik daripada dua jalan tadi. Wa qala al-Imam Ahmad, berkatalah Imam Ahmad, hadatsana Ismail bin Umair bin Umar, telah cerita kepada kami oleh Ismail bin Umar, hadatsana Yunus bin Ishaq al-Hamdani, telah cerita kepada kami oleh Yunus bin Ishaq al-Hamdani, hadatsana Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad, telah cerita kepada kami, ya hadatsana, telah cerita kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad, hadatsani, telah cerita kepada ku. Kalau mana ya? Kalau ni aku, na kami, haddathani telah bercerita kepada ku. Kalau haddathana telah bercerita kepada kami, beza tu ialah ni dengan na ya. Na kami, ni aku, saya. Walladhi wa hatta bercerita kepada aku walidi Muhammadin, oleh ayah Muhammad telah bercerita kepada aku. Muhammad bin Sa'id al-Sa'alah. Sa'id bin Waqqas maksudnya. An Abihi Sa'din, daripada ayahnya Sa'ad, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, kata Sa'ad, marartu bi Uthman bin Affan, aku lalu dekat dengan Uthman bin Affan fil masjid, di masjid, fasallamtu alaihi, lalu aku memberi salam kepadanya. Famala'a 'ainaihi minni, maka dia pun tengok kepada aku dengan sepenuh mata dia. Thumma lam yaruddu alayya as-salam, tapi dia tak jawab salam aku. Aku beri salam, assalamu alayka ya amirul mu'minin. Bukan dia bukan mu'minin, masa dia belum jadi khalifah ni, Umar masih ada lagi lah. Aku beri salam kat dia tak jawab salam. Dia tengok ayat macam tu, tapi tak jawab salam. Fa'ataitu amirul mu'minin, aku pun datanglah jumpa amirul mu'minin, yakni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqultu, maka aku pun berkata, ya amirul mu'minin, wahai ketua orang-orang beriman, hal hadatha fil islami syai'un, telah berlaku sesuatu kah dalam Islam ini? Qala la. Wa madzak? Kata Umar, tak ada apa-apa. Masih boleh cakap macam tu. Qultu, la. Aku pun berkata, tak ada apa. Illa anni marartu bi Uthman anifan, melainkan tadi saya lalu dekat dengan Uthman tadi, fil masjid, dalam masjid, fasallamtu alaihi, maka aku beri salam ke atasnya, famala ainaihi minni, thumma lam yarudda alayhi salam, dia tengok saya dengan sepenuh mata, dia tengok betul-betul pada saya, tapi dia tak jawab salam. Qala, kata Sa'ad tadi, fa arsala Umar ila Uthman fada'ahu, maka Umar pun hantar orang pergi panggil Uthman. Fa arsala, maka dia hantarlah Umar, menghantar orang pergi panggil Uthman radhiyallahu anhu. Fa qala, maka bila Uthman dah sampai, Umar pun tanya, ma mana'aka alla takuna radatta ala akhika salam, ma mana'aka alla takuna radatta ala akhika salam, apa yang menegah engkau daripada menjawab salam saudara engkau? Qala, ma fa'altu, dia jawab, saya tak buat. Maknanya aku tak buat, aku jawab kan, dia kata aku tak buat macam tu pun, aku jawab kan. Qala Sa'dun, Sa'ad kata, qultu bala, betul, hatta halafa wa halaftu, sehingga Uthman kata, Uthman bersumpah dan aku pun bersumpah juga. Thumma inna Uthman zakara. Kemudian Uthman, lepas tu baru Uthman teringat. Okay. Jadi Uthman terlupa yang apa nama, Sa'ad tadi lalu dekat dia, dia tak jawab salam. Dia terlupa dia jawab salam. Maka thumma Uthman baru, lepas pun dia teringat, lepas tu lepas dia bersumpah pun dia teringat. Faqala bala, maka dia kata, oh betul lah, dia kata. Dia kata betul lah tadi aku terlupa. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih, dan aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepadanya. Innaka marata bi anifan, tadi engkau lalu dekat aku tadi. Wa ana uhadithu nafsi, dia kata aku sedang bercakap dalam diri aku. Kita ni kan bila kadang-kadang kan duduk seorang-seorang, duduk duduk fikir macam-macam, duduk cakap dengan diri kita. Orang lalu pun kita tak sedap, betul tak? Walaupun kita tengok orang tu, orang tu kita tengok, tapi kepala otak kita kat lain. Orang bagi salam pun kita tak perasan yang dia tu bagi salam kat kita. Mata kita tengok dekat dia, tapi otak kita kat lain. Ini berlaku pada Uthman radhiyallahu
anhu. Oh, dia kata wa ana uhaddithu nafsi bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la wallahi ma dhakartuha qat illa taghasha basari wa qalbi ghashawatan. Dia kata aku duk cerit, duk berbisik, bercakap dalam diri aku dengan satu perkataan yang aku telah dengar daripada Rasulullah sallam. Dan sehingga aku tak duk fikir apa nama apa Rasulullah kata ni, ya. Apa yang Rasulullah kata itu, aku cuba nak ingat balik Rasulullah, apa yang Rasulullah telah katakan dulu, cuba nak ingatkan balik, sehingga mata aku ni tertutup, hatiku pun tertutup, mata aku tertutup, mata aku celak tapi mata aku nampak benda lain, hatiku pun apa nama teringat benda lain. Ha, gitu. Qala Sa'dun, katalah Sa'ad, fa ana unabbi'uka biha. Dia kata, baik, aku akan ceritakan kepada kau dengan perkataan itu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara lana awwala da'watin. Okay? Rasulullah telah menyebutkan pada kita di awal seruan dia. Ya. Awwala da'watin, di awal dakwah dia, ya? Summa ja'a, di awal doa-doanya. Rasulullah telah menyebutkan kepada kami, kepada kita di awal doanya, summa ja'a Arabiyun. Kemudian datang satu Arab Badui, fasyaghalahu. Maka Arab Badui tadi pun menyibukkan Nabi Sallam, dia tanya soalan dan sebagainya, dia hatta qama Rasulullah fattaba'tuhu. Kan disibukkan Nabi Sallam, dia minta Rasulullah, minta tolong Rasulullah Sallam selesaikan urusan, maka Nabi pun bangun, fattaba'tuhu, maka aku pun ikut. Ya. Jadi falamma asfaqtu an yasbiqani ila manzilihi. Apabila aku ni bimbang bahawa Nabi Sallam akan mendahului aku ke rumahnya, darabtu biqadami al-ard, biqadami al-ard, maka aku pun apa berlarilah apa nama sehingga tapak kakiku ni di atas bumi, bunyi debu-debu lari kan, begitu jalan cepat sampai bunyi tapak kaki di tanah tadi kan. Faltafata ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berpaling kepada aku, faqala, Nabi kata, man hadha? Dalam gelap, Nabi tak tahu, tak nampak. Nabi tanya, man hadha, siapa ni? Abu Ishaq? Adakah ini Abu Ishaq? Qala qultu na'am, kata Sa'ad bin Waqqas, ya, saya, ya Rasulullah. Qala fama? Maka Rasulullah kata, kenapa? Kenapa? Qultu la wallahi, kata aku, tak ada apa ya Rasulullah, demi Allah, wallahi, illa in annaka dhakarta lana awwala da'watin. Kecuali apa nama tadi engkau sebutkan kepada kami di awal doa tu. Kan? Ada benda yang kau sebutkan sekerat tak habis. Kan? Baru nak sebut ya. Kan? Bila baru nak sebut ya. Datang Arab Badui tadi, maka dia sibukkan kau sehingga kau tak cerita lah kat kami. Kau pergi macam tu. Qala na'am. Nabi kata ya. Na'am. Ya. Da'watu zinnun. Iaitu doa Nabi Nabi Yunus. Yang ni sahibun nun. Yang ni ikan paus lah. Doa Nabi yang berada dalam perut ikan paus, idh huwa fi batnil hud, ketika dia berada dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, ini doa dia. Fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattu illa istajaba lahu. Sungguhnya tidak berdoalah dengannya oleh orang Islam, seorang muslim pun dengan doa ini, melainkan Allah akan makbulkan permintaan dia. Ingat tu. Doa dengan doa ini kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kita baca banyak-banyak. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i min hadis Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad bih. Riwayatnya oleh Tirmizi dan Nasa'i daripada hadis Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad. Kabila. Kemudian penyebutan tentang kelebihan Nabi Yunus alaihi salam. Dzikru fadli Yunus alaihi salam. Qala Allah Ta'ala wa inna Yunus la minal mursalin. Allah Ta'ala berfirman, semuanya Nabi Yunus itu termasuk di kalangan para Rasul alaihi salatu wassalam wa ala nabiyyina salawatullahi wassalamu. Wa dhakarahu ta'ala fi jumlatil anbiya'il kirami fi suratain nisa'i wal an'ami. Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Yunus ni dalam, di kalangan para anbiya' alaihi salam, dalam apa yang para anbiya' yang mulia, dalam dua surah An-Nisa' dan surah Al-An'am. Alaihim minallahi afdalus salatu wassalam. Kata mereka daripada Allah Ta'ala seafdal-afdal salawat dan salam.
وقال الإمام أحمد بركات الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن الأعمشي عن أبي هريرة عن أبي وائل عن عبد الله قال رسول الله لا ينبغي لعبد لا ينبغي seorang hamba أن يقول أنا خير من يونس من يونس بن متى. Tidak layak bagi seorang hamba, kata Rasulullah SAW, tidak layak bagi seorang hamba untuk mengatakan bahawa saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada hadis Sufyan Al-Thawri bihi dengannya. Qala Al-Bukhari wa aydan qala hadathana Hafs bin Umar qala hadathana Syu'bah an Qatalah an Abi Al-Aliyah an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya ma yanbaghi li 'abdin tidak layak bagi seorang hamba ay yaqula bahwa dia nak berkata inni khairu min yunus min mat ana inni khairu min yunus bin matta wa nasabahu ila abihi. Tidak layak bagi seorang untuk mengatakan seorang hamba untuk berkata bahwa aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Dan Nabi SAW sebutkan dengan apa nama nasab ke ayah kepada Yunus bin Matta. Nabi sebut Nabi nama Yunus dan nama ayah dia alaihissalam. Baik. Wa rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Daud min hadis Syu'bah bihi. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dan Abu Daud juga meriwayatkan hadis Syu'bah dengan ni. Qala Syu'bah tu kata Syu'bah pula fi ma hakahu Abu Daud anhu. Telah berkatalah oleh Syu'bah pada apa yang dihikayatkan oleh Abu Daud yang diambil oleh Abu Daud daripada Syu'bah. Lam yasma' Qatadah min Abi Aliyah. Jadi tidak mendengar daripada Abi Aliyah siwa arba'atah hadis. Melainkan hanya 4 hadis saja yang dengar oleh Qatadah daripada Abu Aliyah. Hadza ahaduha, ini satu daripada hadisnya. Wa qara wal Imam Ahmad ibn an Affan telah meriwayatkan oleh Al Imam Ahmad daripada Affan an Hammad ibn Salamah daripada Hammad bin Salamah an Ali ibn Zaid daripada Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran daripada Yusuf bin Mihran an Ibn Abbas radhiyallahu anhu daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yanbaghi li 'abdin tidak layak bagi seorang hamba ay yaqula bahwa dia nak katakan ana khairun min Yunus bin Matta bahawa saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Tak boleh nak kata macam tu. Tafarrada bihi Ahmad. Riwayat ni bersendirian oleh Imam Ahmad. Jadi seorang yang riwayat ni. Rawahu al-Hafiz Abu Qasim At-Tabrani. Dan telah meriwayatkannya juga oleh Abu al-Hafiz Abu Qasim At-Tabrani. Katanya qala hadathana Muhammad bin al-Hasan bin Kaisan telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin al-Hasan bin Kaisan qala hadathana dia kata telah bercerita kepada kami Abdullah bin Raja qala anba'ana Israil an Abi Yahya al-Iqab an Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabda la yamri li ahadin tidak layak bagi seorang ay yaqula untuk dia katakan ana 'indallahi saya lebih sisi Allah taala khairun min Yunus bin Matta lebih baik daripada Yunus bin Matta. Isnaduhu jayyidun wa lam yukhrijuhu, sanadnya baik tapi mereka tidak mengeluarkannya. Wa qala al-Bukhari yuda berkata oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadathana Abu al-Walid qala hadathana Syu'bah an Sa'd ibn Ibrahim sami'tu Humayr ibn Abd al-Rahman an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi li'abdin an yaqula ana khairun min Yunus bin Matta. Ini sama jumpa rawi-rawi lainnya. Wa kadha rawahu Muslim, gitu juga riwayat oleh Imam Muslim min hadis Syu'bah bin hadis Syu'bah dengannya. Wa fil Bukhari wa Muslim dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Fadl an Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissat al-Muslim alladhi latama wajha al-Yahudi, pada kisah seorang Islam, seorang Muslim yang memukul, yang menampar wajah seorang Yahudi hina qala, ketika Yahudi itu berkata la walladhi istafa Musa 'ala al-'alamin. Ketika Yahudi itu berkata begini, dia kata, tidak, demi Tuhan yang telah memilih mengutamakan Nabi Musa di atas sekalian alam. Jadi mana orang Islam ni tampak muka kawan tu lah. Sebab dia kata Nabi Musa lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Kan? Ha gitu. Qala Al-Bukhari fi akhiri, berkata oleh Imam Al-Bukhari di akhirnya, di akhir hadis tu, wa la aqulu, dan aku tidak katakan, kata Nabi SAW lah. Aku tidak katakan inna ahadan afdal min Yunus bin Matta
bahawa ada seseorang yang lebih afdal daripada Yunus bin Matta. Wa hadha lafdhu yuqawi ahad al-qawlaini min al-ma'na. Hadis ni dia menguatkan, lafaz ni menguatkan dua satu daripada dua pendapatlah daripada sudut makna. Yani apa dia? La yanbaghi li ahadin, tidak layak bagi seseorang ay yaqula, untuk dia katakan ana khairu min Yunus bin Matta, saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ay laysa li ahadin ay yafaddala nafsahu ala Yunus. Tidak boleh bagi seseorang untuk melebihkan dirinya di atas Nabi Yunus. Wal qawlul akhar, dan pendapat yang lain pula, la yanbaghi li ahadin, tidak layak bagi seseorang ay yafaddilani, untuk mengutamakan aku ala Yunus bin Matta. Okay? Kama qad warada fi ba'd al ahadith, sebagaimana yang telah warid dalam sebagian hadis, la tufaddiluni ala al anbiya'i, jangan kamu semua utamakan aku di atas para anbiya, wala ala Yunus bin Matta, dan tidak di atas Yunus bin Matta. Wa hadha min bab al hadm wa tawadhu', ini dalam bab tawadhu' lah. Nabi cakap ni di atas jalan tawadhu', sifat rendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala sa'ir al anbiya'illahi al mursalin, selawat Allah ke atasnya dan ke atas para Rasul alaihissalatu wassalam. Wa ila huna yantahi al-juz' al-awwal min qasas al-anbiya' ibn Kathir wa yatluhu al-juz' al-thani wa awwaluhu qasas Musa al-Kalim bi'aunillahi wa tawfiqihi. Dah sampai sinilah kata penulis ini, apa tahqiq ini. Dia kata sampai sinilah jilid yang sampai kat sini saja jilid yang pertama daripada kisah para nabi oleh Imam Ibn Kathir, dan akan diiringi oleh jilid yang kedua ataupun juz' yang kedua. Yang mana juz kedua itu pada awalnya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa Kalimullah. Okay? Musa Kalimullah dengan pertolongan bi'aunillah, dengan bantuan Allah dan taufiknya, dorongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya? Baik. Ini semua isi kandungan bagi jilid pertama ni. Ini isi tanggungan kita, kandungan bagi kita jilid pertama. Ini jilid kedua pula. InsyaAllah lah. Kita sambung nanti kan. Kisah, insyaAllah nanti kita akan baca kisah Nabi Musa Al-Kalim. Al-Kalim ni yang Allah bercakap dengan dia alaihissalatu wassalam, taslim. Kisah Nabi Musa Al-Kalim yang Allah Ta'ala bercakap dengannya. Jadi seharusnya cukup lah untuk ni hari ni kan, insyaAllah. Kita yang bercakap ni tadi pun terlewat, apa nama, minta kuzuran lah, terlewat tadi, ada urusan penting. Okey, terjumpa lagi. Selamat berpuasa dan insyaAllah minggu depan tak ayah lagi kan? Tak ada upah lagi. Dah 10 hari ya. 11 hari. Ini upah pula. Ini 17 Ramadan. Ya? 17 Ramadan. 13 hari lagi insyaAllah. Okeylah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.